Halo guys, gue sekarang ada di Manado nih. Di Jalan Sugiono Marambak, Manado. Gue nemu beginian nih. Apa dia? Ayam bakar guling, kita lihat nih. Ini dia, ayam bakar guling. Harganya Rp75.000 per ekor, saudara. Nah, kita lihat. Wah, dia bakarnya pakai kelapa nih, kayak ini. Kelapa ya kan, nih, segede gaban kipasnya nih. Kita lihat dulu nih, ini apa nih? Kelapa, wah ini dia. Oh, mantap. Ini kayak bekakak nih. Nah, ini abangnya. Oh, Makassar abangnya. Siapa namanya, Bang? Jubair. Jubair, Bang Jubair. Mau coba ini, kita bersatu ya enggak? Kita sikat rasanya. Nanti kita review rasanya, guys. Mantap banget. Lagi ya, keren tadi judulnya. Mantap. Guys, jadi gua salah, guys. Ini bukan kelapa, ternyata ini kulit kemiri. Biasanya Abang Jubair ini pakai kulit pala, mungkin lebih wangi. Dia kosong, misalnya pakai kulit kemiri. Kayak begitu tuh. Kan? Ibu mantep guys. Jadi ayam bakar ini letaknya tuh patokannya tuh depan Hotel Genio. Ini ada di areanya numpang istana pesta punya area nih di Jalan Sugiono Marambak Manado. Ya kan patokannya adalah Hotel Genio sama La Moncherie ini nih. Ini kayaknya mungkin tempat kue kali ya atau apa ya, lama nih kayaknya. Dari Jalan Angkasa depannya baru deh tuh ini. Waji, Abe ya. Sekarang sama Waji siapa nih Bu, namanya Bu? Hamdana. Waji Hamdana, udah berapa tahun Bu ini Bu? Ya. Ayam. Sudah 5 tahun. 5 tahun ya. Sehat ya Waji. Ya, kita mau coba. Kita mau masuk di YouTube, boleh kan? Izin ya. Boleh ya. Oke deh. Sip. Satu utuh. 14 18. Iya. Punya kue tuh guys, yang ini guys. Sekarang gue udah sampai hotel. Ini ayamnya nih, itu kan montok seksi, dan gue mau habisin semua sendirian nih. Ini sambalnya, sambalnya tuh kayak apa ya, dibilang geprek bukan juga. Gue pilih sambal korek, tapi ini kayaknya berminyak banget nih. Udah jadi kayak Manado nih. Yang buka nih orang Makassar nih yang jual. Nih, cobain dulu. Wangi ini kayak gurih-gurih kayak kacang-kacangan. Mungkin karena dibakar pakai kulit kemiri ya. Cobain dulu. Oke. Wangi. Nggak terlalu asin kan sambalnya. Kalau sambalnya baru jos, enak, kasih banget.
Nah, kan? Ikutin gue sampai habis makannya nih. Ini pakai ake, bukan aki ya. Khas Manado. Gua demen nih, karena nggak terlalu asin. Walaupun bumbunya nggak terlalu medok juga sih, nggak gimana meresap ke dalam juga ya, tapi ini oke, terutama kalau ada nasi. Panas cuy, lama dari panganan ya. Mutilasi gak? Brutu sedikit usus. Nah, sambalnya ini unik nih, dibilang sambal korek bukan, dabu-dabu juga bukan, malah lebih dulu mirip malah. Kayak sambal apa ya? Mirip korek tapi bukan korek ya. Kayaknya pilihan cabenya juga unik nih. Videonya gak gue edit nih yang bagian makan ini ya. Yang depan-depan mungkin ada edit nanti. Ayam bakar apa namanya, Vin? Guling. Hah? Guling. Ayam guling apa tuh namanya? Lupa gua. Gua udah dari bikin video lagi. Lupa ngapain judulnya. Depan hotel apa dia? Genio. Gue bilang gitu aja kali ya. Ayam bakar depan hotel Genio, karena gue lupa ngapalin namanya. Ada di Pelangi di samping.
Sambalnya benar-benar enak, nggak pedes. Sambalnya enak, nggak pedes. Pas endingnya. Pas kelar balon nyut-nyutan gitu ya. I don't think so. Lidah gue beda. Udah kapalan ya. Sambal kedua. Oh, nembak. Kelihatan kan ya di video ya? Kelihatan kan? Lanjut. Lutuh. Mantap.
Ini ayam diungkep dulu nih kayaknya. Nah. Okay. Ya. Jadi ngebakar tuh cuma buat bikin kulitnya jadi legit, sedikit crispy dikit doang, tapi ada aroma kayak bakaran dari kulit pala atau kulit kemiri gitu. Tapi bukan ayam asap, karena memang diapiin. Barbar. The last one. Mirip bokos lagi gue, mirip bokos lagi gue dikit, gurih. Ayo mas gem. Finish the glass. Ini markasnya tuh sambalnya. Demikian ayam guling depan Hotel Genio Manado, tadi namanya lupa. Bukan ala chef jalan-jalan, karena bukan gaya gue masak, gue beli. Enak.
sambalnya nggak terlalu pedas, bumbu ayamnya juga nggak asin. Bye bye.